Neng nang neng kung, neng nang neng kung, neng nang neng kung. Nah, suara itu lagi. Jangan-jangan. Aduh, tangga ini kok rasanya jauh-jauh ya. Kakiku berat. Neng nang neng. Loh, itu si ibu baju putih kok gendong bayi di tangga lantai lima. Neng nang neng kung. Neng nang. Loh, Bu, jangan naik. Itu akses ke atap rumah sakit. Bahaya. Neng. Duh, aku coba telepon Pak Jono. Neng nang neng. Neng nang neng. Duh, Pak Jono kemana ya? Malah nggak bisa ditelepon lagi. Dan ini kakiku kenapa berat banget naik tangga segini aja? Aneh. Aduh, si ibu malah beneran ke arah atap rumah sakit lagi. Bu, jangan ke sana, itu bahaya. Bu, kembalikan bayi itu dan menjauh dari tepi gedung itu, Bu. Ini nggak beres. Aku harus membuka kekuatanku. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia, sosoknya semakin terlihat. Punggungnya berlubang dan dia membawa bayi. Tapi kok mukanya mirip Ajeng? Hei, aku tidak peduli siapa kamu dan aku tidak takut. Kembalikan bayi itu. Hei, menyingkir dari tepian. Kamu bisa jatuh. Tangkap juga kau, Dek. Hampir saja kamu dibawa makhluk itu. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus, pilih Radio Plus, pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan. Gratis.